Saya Raditya Mahardika, dipanggil Radit ya, biasanya orang-orang manggil Radit. Jadi saya tuh lagi bikin mini reprod dengan perbandingan 1:1.5 kurang lebih. Saya ngelihatnya di Indonesia tuh baru dikit banget yang bikin mini hot rod atau mini retrod, biasanya buat anaknya atau buat keponakannya atau pokoknya buat khusus anak-anak gitu, dan itu tuh di ukuran 1:2. Nah, yang saya bikin tuh 1:1.5, supaya apa? Supaya elemen-elemen yang penting-penting dari si retrod itu tuh hadir. Yang saya bikin, karena ukurannya 1:1.5 itu lebih besar, itu sebenarnya targetnya bisa dipakai buat anak-anak usia 12 sampai orang dewasa kepengennya tuh. Ini bulan kedua dan udah mau masuk bulan ketiga, itu tuh ini progresnya udah masuk tahap yang apa ya, udah mulai final lah soal si ukuran fixnya, gimana si orang dewasa pun bisa nyaman. Kemarin saya tes sama 2 orang, tinggi badan kurang lebih di 170 itu cukup enak buat duduk di sini. Dan saya coba buat kembangin si produk mini hot rod ini atau mini red rod ini buat akhirnya jadi satu karya yang apa ya, jadi icon buat brand yang saya namakan John Andy. Saya tuh pengen ngedepanin si custom culture di Indonesia. Itu nggak cuman buat produk otomotif, nantinya bakal ada furniture, terus mainan anak lainnya, terus ya produk-produk apapun lah yang berkaitan dengan custom culture. Cuman pengen menghadirkan ada cita rasa Indonesianya atau Nusantaranya di situ.